Pengurusan tertinggi UiTM berpuas hati dengan prestasi yang dipamerkan kelab bola sepak UiTM FC sepanjang musim Liga Premier 2022. Menurut Naib Chancellornya, Dato' Dr. Rozia Mohd Janor, antara pencapaian paling membanggakan adalah layak secara merit ke saingan Piala Malaysia musim ini. Jadi kita dah nampaklah sedikit penambahbaikan dari segi performance. Jadi kalau performance ini dah tambah baik, mungkin kita boleh consider sama je dulu. Walau bagaimanapun, saya still nakkan pihak FC ini mencari ruang untuk mendapatkan pendana. Pada kempen Liga Premier musim ini, skuad UiTM FC menamatkan saingan di kedudukan ketujuh dengan 20 mata selepas 18 perlawanan berlangsung.